Naini Moin, saudara, yang dikenal sebagai wanita emas sekaligus direktur utama PT Misi Mulia Metrikel, histeris usai ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Hasnaini diduga menyelewengkan penggunaan dana PT Waskita Beton Prikes tahun 2016 hingga 2020. Wanita emas Hasnaini Muin kembali jadi sorotan setelah berteriak histeris saat dibawa ke mobil tahanan usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan dana PT Waskita Beton Prikes tahun 2010 hingga 2020. Dalam kasus ini, negara dirugikan hingga 2,5 triliun rupiah. Adanya indikasi penerbitan SCF yang didasarkan pada invoice fiktif pada PT Waskita Karya senilai kurang lebih 2 triliun. Hasnaini bukan nama baru di dunia usaha atau politik. Di dunia politik, 2017 Hasnaini pernah mencalonkan sebagai bakal Cagub DKI. Hasnaini kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Republik Satu dan pernah menjadi Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera atau yang disingkat Partai Emas. Tim Liputan, Kompas TV.